Api, api, api. Oke, Jin. Hah? Sejak. Oh, Jin, dia mana nih? Belah, masa apa lah, mengadam. Tiga. Oke, 12, bud. Mana aja ini? Belah, tiba-tiba dia tak. Wih, 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 wih. Wih. Oh. Aku ada satu cerita kat korang ni. Cerita? Sudah. Ni. Pasal trauma. Itu aku rumah. Pasal apa? Aku kadang macam muskil juga tengok tuan rumah kita kan. Macam kau perasan tak? Dia pakai tang no, macam kat leher dia. Hantai? Ha, hantai? Macam ih, tak ke ha, takkan keluar daripada agama macam tu. Hantai? Tadi tu sebenarnya orang cakap tangkat. Bukan jatuh hukum Islam. Eh, tak boleh hukum itu. Hantai cerita dulu macam mana? Cikgu. Okey. Time tu aku macam nak bayar duit sewa rumah lah. Sebab aku dah banyak tunggak kan, 2-3-4 bulan. So aku decide untuk bayar lah hutang aku yang berlanggak tu. And dia ajak borak juga. Time dia borak tu dia ada lah bebel sikit sebab aku dah lama tak bayar kan. So aku macam agak malu juga lah. Tapi aku rasa macam tak fokus. Tengok apa benda yang dia pakai ni kan. Aku macam ish, pelik eh. Macam syirik gila lah ni. Macam aku pun buat tak kisahlah. Aku pun bayar apa semua. Aku buat caca tak tahulah kat depan muka dia. Takut dia lain macam kan. So bila aku tengok dia pergi, aku rasa macam ih, susah aku nak beritahu. Tapi Ah, macam tu lah cerita dia. Sekejap, kalau cerita pasal Pak Arif, hari tu dia ada main orang. Lepas tu aku macam nampak dia buat santi kat bilik. Tapi aku tak tahu kenapa. Santi? Santi yang pelik? Haa, macam nampak ke? Hai, tak biasa pula. Dia cerita sikit. Okay, time tu dalam pukul 3 pagi, aku bangun. Aku basuh muka aku semua sebab aku rasa macam aku nak solat isyak sebab aku dah terlajak time tu kan, sebab study semua kan. So lepas basuh muka semua, ambil uduk semua, aku nak balik masuk bilik-bilik. Okay, dalam masa aku nak masuk bilik tu, aku ternampak bilik Pak Arif terbuka sikit. So aku macam heran lah, buat apa kan dengan bising-bising sikit. So aku tolak pintu, aku tengok. Wush, Pak Arif, apa benda dia buat semua ni kan. Macam lain macam tak pernah aku tengok benda-benda macam ni. Okay, time tu memang aku tak berani lah nak tegak ni lah dengan tak pakai baju semua kan. So aku rasa dengan angin kuat semua, aku lari. Aku tak mau nak tengok benda-benda macam ni. Memang kalut lah aku time tu. Gila, siapa tak takut. Macam tu lah cerita Pak Arif yang cakap dia punya something tu. Oh. Tapi cakap satu kan, aku pernah juga teman Pak Arif di jumpa bomo. Tapi aku ingatkan dia dah berhenti lah benda tu. Awak Pak Arif jumpa bomo? Dia sakit ke apa? Eh bukan. Apa pasal lah semenjak-menjak ni Pak Arif asyik keluar. Ha, dari mana tadi? Bad eh? Dia buat sewa ni je pun. Ha, ceritalah sikit. Aku tak tahu sangat ni. Okey, cerita dia macam ni. Petang tu aku tengah ongkol, aku nampak lah Pak Arif ni duk kira duit macam ada sesuatu nak beli. Siap cium lagi. Aku pun tak tahulah nak beli
dia nak beli apa. Sampai dia nampak aku, dia tegur aku. Aku tadi tu tengongkol, tengah bergaduh dengan awek. Dia pergi tegur. Aku pun, oh stop lah kau tu. Aku layan dia. Lepas tu, dia ajak aku pergi satu tempat. Aku pun tak tahu mula, aku tak mau. Tapi dia paksa kau. Aku dah lah terberok tadi tu. Tapi aku pergi lah teman. Lepas tu, dia kata, teman nak atas. Aku tak mau, tak larat. Lepas tu bila dia sampai satu tahap tu, dia kata nak jumpa seorang. Aku umpi lah jumpa. Dia suruh masuk. Aku masuk tu pelik. Ada seorang tua ni, duk jampi apa orang tu. Dia panggil aku masuk. Aku pun duduk lah. Aku dah rasa lain macam lah. Dengan dia duk jampi. Aku dah rasa meremang ni tu. Dengan dia minta Pak Arif pengeras. Pak Arif pun bagilah kat dia. Dan bertukar ganti dengan satu benda ni. Aku tak tahu. Dan satu lagi, Tok Bomoh tu pesan. Jangan bagi siapa-siapa masuk dalam bilik. Kalau tidak, mati jawab dah. Sebab tu lah. Macam tu lah cerita dia. Sebab tu lah dia tak bagi kita masuk pintu ni. Oh, betul lah. Sejak ni, pintu bilik tengah ni asyik tutup. Ha, kalau bosan ni. Oh, tu. Pecah masuk. Ha. Rasa sejak ni. Yelah, tak ada rumah ni. Pak Lee, Pak Lee itu.